Yo, halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Niko dari video kali ini. Kita turnamen Makassar Evolution 4 di grup E sekarang coy ya. Kita bakal lihat siapa aja di grup E coy. Oke, di grup E ada Dark Falcon melawan Tenka, ada Abdul melawan Choki guys ya di semifinals, dan di finals kita lihat siapa yang bakal lanjut ke finals tentu saja coy ya. Oh yes, dapat langsung masuk ke videonya coy. Oke, kita langsung aja scan dari Dark Falcon dulu. Dia menggunakan Zangetsu coy. Waduh, pakai Secret Eastern Art 141 kalau nggak salah ya. Lalu pakai Giant Durian. Lalu untuk Tenka dia bakal menggunakan Mecha Eagle DX. Lalu Secret Eastern Art juga coy ya. Baru pakai Alien XJ woy. Ini dia, Zangetsu melawan Mecha Eagle DX coy. Nggak rusak, nggak gosong ya. Slot Jammer dan juga Lucky Break tadi ya. Mantap jiwa. Siapa yang bakalan lolos ke finals coy? Oh, 142 guys, sorry. Normal cardnya lumayan loh itu. Lumayan loh normal cardnya ya, Storm cardnya ya. Dia normal coy, tapi bagus gitu. Oke, Mecha Eagle DX menggunakan Alien XJ Super Miracle Attack. Ini kalau sampai yang lolos miracle-nya yang lolos mecha-mecha kocak sih. Ultimate. That's gonna hurt. Waduh, Mecha Eagle menyerang Zangetsu lagi, apakah Zangetsu akan kalah coy? Wah, Zangetsu gak fokus, cuma Zangetsu kalah coy. Resmikah? Dark Falcon harus kalah? Belum kalah coy, let's go. Mikirin gak aktif ya kalau misalkan Miracle kena Miracle. Let's go, siapa yang akan menang guys? Doubling Zangetsu akan membalas coy. Apakah langsung sekali Mecha Eagle DX? Let's go, kita lihat. Explore Explosion dikeluarkan, dia akan nge-heal coy. Shingan Kamaneishi. Wow, sama-sama fokus coy. Mecha Eagle nggak jadi sekarat, tapi lumayan tuh coy. Let's go. Dan Mecha Eagle DX menyerang lagi. Apakah Zangetsu bisa fokus? Kalau nggak ya selamat tinggal guys. Revealer Explosion dikeluarkan. Langsung deh coy. Wing. Ngeluarin bom gosong. Nah ini dia. Roket gosong, jebret. Wah, udah mati Zangetsu mah. Kalau dia nggak mikirin mati. Siapa tuh dia hoki kan mikirnya. Oh, bisa fokus 3 coy. Enggak. Sayang sekali ya, sepertinya mikirnya nggak mungkin. Mikirnya aktif, boy. Gila, Zangetsu nggak mau kalah, boy. Pertarungannya sangat sengit sepertinya nih, guys ya. Kita lihat. Waduh, bye-bye ini masang itu dia. Kalau nggak bisa fokus, udah bye-bye punya ini. Masih hidup, Nani. Wah, kuat banget masang itu coy. Gila. Ini dia ya. 3, 2, 1. Wahlah, Mecha Eagle DX kayak bakal mokat nih guys ya. Selamat tinggal dah di comeback coy. Ternyata aja ya, apakah dia meninggoy? Jebret.
Mending gue terkomik sama Dark Falcon Tenkar, gugur coy. Oke, sekarang Abdul melawan Choki. Abdul akan menggunakan Mecha Eagle biasa dengan Crude Tactics Bronze Card. Alien Eka punya Mecha Eagle X Bronze Card. Lalu Regulus Scorch Junior, sekarang Choki menggunakannya. Menggunakan Essence of Ancient Art punya Zangetsu dan Alien Eka. Essence of Ancient Art kan Silver Card coy. Waduh. Oke guys, karena Choki menggunakan Strong Card Silver tapi dia menggunakan Bronze Card, kita harus mendiskualifikasi Choki ya coy ya. Dan kita tuker sama yang lain coy. Kita bakal tuker sama Plasma coy ya. Jadi kita bakal melihat Abdul melawan Plasma jadinya guys ya. Oke, so let's go coy. Oke, kita scan animalnya Plasma. Dia pakai Mecha Eagle DX coy. Pakai Performance Experience dan Giant Durian. Let's go, kita lihat Abdul melawan Plasma karena Choki diskualifikasi coy ya. Dia menggunakan Strong Card Silver coy. Kita lihat pertarungan antara burung ini coy ya. Sama-sama slot jammer coy. Let's go. Kita split run. Buntutnya beda ya. Buntutnya si Mecha Eagle ada kayak semacam sirip ke atasnya gitu. Buset. That's gonna hurt. Waduh. Enak aja. Waduh. Masih tadi breaker terus ya. Waduh, Abdul harus kalah melawan Plasma nih sepertinya. Masin Busto. Bada berubah dia. Jadi gosong. Defense block diaktifkan Mecha Eagle. Dan fokus kali 3 tambah 0 damage. Saksin Kuro Garuda. Dibalas sama Mecha Eagle coy. Doubling. Wah bahaya nih, Mecha Eagle bisa kalah lagi coy. Fokus 3, 0 damage. Dan pemenang kita adalah Mecha Eagle. Mecha Eagle DX milik Plasma harus kalah coy oleh milik Abdul. Dan pemenang kita adalah Abdul. Plasma harus gugur woy. Oke, sekarang pemenang melawan pemenang ya. Dark Falcon akan melawan Abdul coy ya. Let's go. Kita akan scan kartu mereka. Abdul sekarang. Scan green, okay.
Ini dia pemenang melawan pemenang. Dark Falcon melawan Abdul. Zangetsu melawan Mecha Eagle. Let's go. Langsung Soul Jammer diaktifkan oleh Zangetsu dan dia menggunakan Giant Durian. Apakah akan sekarat Mecha Eagle? Let's go. Dibalas kah? Oh enggak, kira gue bakal dibalas sama Mecha Eagle coy ya. Ternyata enggak woy. Oh dibalas coy, Alien Eka. Let's go. Masih banyak darah Zangetsu coy ya. Gak imbang nih darah lebih banyak. Gak apa-apa, let's go. Dan Mecha Eagle menyerang lagi. Apakah Zangetsu akan survive? Kita lihat coy. Fighto. Dan Mecha Eagle nyerang lagi coy. Gila, tadi mantap banget Zangetsu masih bisa bertahan dengan fokusnya coy ya. Swing. Dan masih hidup. Buset dah. Aduh, mikirin lagi deh. Dan apakah Mecha Eagle akan mengakhiri Zangetsu? Apa Zangetsu bisa mikir lagi seperti di round semifinal coy? Kita lihat aja guys ya. Dan enggak coy, gila, pemenang kita adalah Abdul. Zangetsu gagal menggunakan mikirinya coy ya, tidak seperti di ronde semifinal. Dan pemenang kita jadinya adalah Mecha Eagle milik si Abdul coy ya. Oke, siap we, mantap jiwa. Oke guys, jadi pemenang kita adalah Abdul ya. Kita akan setting Abdul menang. Dan kita akan lihat grup terakhir kita. Grup F di sini ada Leon melawan Arkan, Boba, Rai, Adrian melawan Gojira guys ya. Nanti next video grup F coy ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Makanya kalian kalau nulis kartunya sesuai dengan instruksi ya. Jangan salah, nanti diskualifikasi coy ya. Oke, gue Neko, peace out coy. Bye bye.